datang di YouTube channel aku. Kembali lagi dengan aku Marta di sini. Dan di video kali ini aku mau cobain satu masker, yaitu peel off. Jadi ceritanya ini first impression gitu ya. Karena sebelumnya aku belum pernah cobain masker ini dan aku baru tahu kemarin. Masker apa itu? Yaitu masker dari Hello Nonna by Selanovika yang varian peel off petal. Dan di sini aku punya dua variannya, yaitu yang chamomile dan lavender. Dia sebenarnya punya banyak varian, cuma aku punya dua ini. Dan yang akan aku review sekarang atau yang akan aku pakai sekarang, aku mau pakai yang chamomile aja. Tapi sebelum ke video pembahasannya, aku pastiin kalian udah like dulu dong video ini dan juga udah subscribe pastinya. Kalau belum aku tunggu, kalian harus subscribe sekarang, harus like sekarang ya. Oke, kalau sudah kita langsung ke video pembahasannya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari packagingnya. Menurut aku dia packagingnya cantik ya, simple. Dan dia bagian depan dia seperti ini. Dan di belakang dia seperti ini. Di belakang dia ada cara pemakaiannya dan ada gambar-gambar bunga-bunga yang terkandung di dalamnya. Dan di bagian bawah sini dia ada ingredients-nya. Dan dia netonya di bagian depan di sini dia ditulis 15 gram. Dan warna dari packagingnya dia itu sesuai dengan varian yang dia tulis di sini ya. Ini chamomile, dia warna packagingnya kuning. Dan yang ini yang lavender, dia packagingnya warna ungu. Jadi untuk packagingnya dia seperti ini. Dan ini untuk harganya, aku beli sekitar 12 ribuan. Aku belinya di teman aku. Nanti aku akan tulis Instagramnya teman aku di description box ya. Buat kalian yang pengen beli masker ini, kalian bisa cek di sana, oke? Dan untuk ingredients yang terkandung dalam masker ini, yaitu dia ada kandungan Centella Asiatica, juga ada saffron, dan di sini ada oatmeal, ada chamomile flower, dan juga ada fragrance. Dan untuk klaim dari masker peel off ini, yaitu dia di bagian depan ditulis dalam bahasa Inggris, dia bisa mencerahkan, juga bisa membuat kulit kita terasa halus, glowing, juga dia bisa melembabkan, plus dia menyamarkan kantung mata atau mata panda. Jadi untuk varian chamomile dia klaimnya seperti itu. Dan untuk cara pakainya, dia di sini ada 6 step berserta gambarnya. Aku akan bacakan buat kalian. Untuk step pertama, bersihkan wajah terlebih dahulu. Kemudian step kedua, tuangkan 1 bungkus masker ke dalam mangkuk. Untuk step ketiga, tuangkan air atau beauty water 1:1 dengan masker. Kemudian step keempat, aduk cepat hingga menjadi pasta. Step kelima, oleskan ke seluruh wajah, tunggu 10 menit. Dan step keenam, peel off masker dari bawah ke atas. Jadi untuk cara pakainya dia seperti itu ya. Jadi sebelum aku pakai masker peel off-nya ini, aku mau bersihin muka aku dulu pakai micellar water dari Nivea yang Hokkaido Rose. Aku udah review ini, kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa langsung klik di sini ya. Aku langsung aja bersihin. Ini udah aku bersihin mukanya dan sekarang langsung aja kita racik ya. Jadi seperti ini teksturnya dia dalam kemasan, dia bubuk seperti ini. Dan untuk aromanya, dia aromanya seperti aroma bunga gitu ya. Ya iyalah, kan dia chamomile gitu. Aromanya enak sih menurut aku, kalem. Dan langsung aja kita kasih air mawar, kita aduk-aduk.
Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja kita pakai di muka aku ya. Sudah seperti ini, aku akan tunggu 10 menit ya. Nanti aku akan kembali. Oke, ini udah 10 menit. Sekarang kita akan peel off maskernya. Udah seperti ini udah kering, jadi susah untuk di peel off nya aku cuci muka dulu ya, nanti aku akan kembali. Kering udah aku bersihin, aku cuci muka aja nggak pakai sabun cuci muka. Dan ini kondisi muka aku sekarang. Aku ngerasanya dia kalau segi mencerahkan, iya dia lebih cerah, bikin kulit aku lebih cerah. Dan ini rasanya kulit aku jadinya halus banget. Dan untuk melembabkannya, iya sih lembab, gak yang kering gitu. Ini masih ada lembab-lembabnya. Aku akan kasih lihat fotonya before after sebelum aku pakai maskernya sebelah sini. Jadi seperti itu perbedaannya. Jadi selama aku pakai masker peel off ini tadi, aku ngerasanya pertama kali aku aplikasikan ke kulit wajah aku, dia ada sensasi dingin gitu, enak banget, kayak menenangkan. Aromanya pun bikin relax, jadi bikin apa ya, tenang gitu, enak pokoknya. Dan selama aku pakai ini tadi, nggak ada rasa cekit-cekit atau gatel atau yang semacam apapun itu, nggak ada sama sekali. Dia enak aja di muka aku. Dan kalian bisa lihat sendiri tadi, dia di kulit wajah aku cukup melembabkan. Setelah aku cuci muka tadi, nggak ada rasa kering atau ketarik tuh, nggak ada sama sekali. Dan untuk mencerahkannya, kalian bisa lihat ya, seperti ini perbedaannya antara aku belum pakai masker tadi dan sesudah aku pakai masker. Menurut aku dia mencerahkan. Jadi kalau aku ditanya, aku suka atau enggak first impression ini dengan maskernya dari Hello Nona yang by Sela Novika yang peel off ini varian chamomile, aku suka. Pokoknya buat kalian yang pengen cobain, kalian cobain aja. Banyak banget variannya. Sayang aku cuma punya 2 varian ini aja. Nanti aku akan kasih linknya di description box. Aku beli di teman aku. Buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa beli di teman aku itu. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like ya. Komen di bawah juga next video apa yang harus aku bikin. Sertakan kritik dan saran kalian juga, oke? Okay? Juga share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu waktu video aku diupload. Dan thank you for watching and see you. Bye.